Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atira binti Sajali dari kumpulan AY ingin membuat video pementangan mengenai punca-punca pengangguran di kalangan siswa Zah. Bilangan siswa Zah yang menganggur di negara kita semakin bertambah. Memang benar bahawa sebahagian besar daripada siswa Zah itu menganggur kerana tidak ada jawatan kosong yang mencukupi untuk menampung mereka. Namun demikian, terdapat beberapa punca lain yang menyebabkan pengangguran di kalangan siswa Zah. Salah satu punca itu adalah siswa Zah menginginkan gaji yang tinggi yang bersesuaian dengan kelayakan mereka meskipun mereka tidak mempunyai pengalaman kerja. Oleh itu, mereka tidak mahu memohon jawatan yang menawarkan gaji yang rendah. Mereka sanggup menganggur daripada bekerja dengan menerima gaji yang rendah. Di samping itu juga, terdapat siswa Zah yang bersikap selektif tentang syarikat tempat mereka bekerja. Mereka hanya memilih syarikat yang mempunyai kedudukan kukuh. Dari satu sudut, pemilihan begini mereka wajar bagi menentukan kestabilan pekerjaan mereka. Tetapi hakikatnya amat sukar untuk mereka memperoleh pekerjaan di syarikat berkenaan kerana kekurangan pengalaman. Selain itu, terdapat siswa Zah yang terlalu memilih pekerjaan. Mereka hanya mahu membuat kerja yang sesuai dengan kelayakan mereka supaya tidak menjejaskan imej mereka. Mereka tidak mahu menerima kerja kola biru atau kerja di ladang-ladang walaupun ada kekosongan. Seterusnya adalah pengangguran dalam kalangan siswa Zah juga berlaku kerana kelemahan dalam kemahiran berkomunikasi. Siswa Zah tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan yakin semasa temuduga. Hal ini diburukkan lagi oleh ketidakupayaan mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan siswa Zah gagal mendapat pekerjaan. Ringkasnya, memang bukan mudah bagi siswa Zah mendapat pekerjaan yang diingini kerana mereka tidak berpengalaman. Oleh itu, mereka harus sedia membuat apa-apa kerja yang ada sementara mencari kerja lain yang bersesuaian dengan kelayakan mereka. Sekian daripada saya, video pemberangan saya mengenai pengangguran dalam kalangan siswa Zah.